Auf bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, menceritakan pernah satu ketika, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di perang Tabuk pada tanggal, pada tahun ke-9 Hijrah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke perang Tabuk, Auf bin Malik sedang berjalan di luar kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sebahagian rakan-rakannya. Lalu Nabi mendengar suara Auf dan Nabi kenal suaranya. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Auf bin Malik untuk masuk ke dalam kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Auf bin Malik, udkhul." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi dengar suaranya di luar, "Wahai Auf bin Malik, masuklah ke dalam." Lalu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akulli au ba'di?" Wahai Rasulullah, engkau perintahkan aku masuk keseluruhan badanku masuk ataupun hanya masukkan telinga sebahagian sahaja untuk mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tawaduk para sahabat. Bila dijemput, mereka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nak masuk semua ataupun sekadar nak masukkan telinga untuk mendengar?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal kulluk." Masuk ke semua sekali engkau ke dalam kemah. Apabila Auf bin Malik radhiyallahu anhu masuk ke dalam kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk berdua-duaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tidak ada yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Auf bin Malik, "U'dud sitta baina yaday as-sa'ah." Wahai Auf bin Malik, kiralah 6 perkara. Hitunglah 6 perkara yang akan berlaku sebelum kedatangan hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, mauti, kematianku. Lalu Auf bin Malik apabila mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajamtu laha, dia bergetar tubuh badannya kerana teringat akan kesedihan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia teringat akan kesedihan itu, lalu Auf bin Malik pun bergetar tubuhnya. Dalam sebahagian riwayat disebutkan fastabkaitu, sehingga dia menangis mendengar tanda pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yuskitani, sehingga Nabi menenangkan Auf, "Tenang, dengar, ini nasihat yang lebih penting daripada kesedihan engkau." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ihda." Katakanlah yang tadi itu pertama, hitung 6 perkara ini. Itu yang pertama, mauti. Kemudian dia menghitungkan yang pertama, kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma fathu baitil maqdis." Yang kedua, pembukaan Baitul Maqdis. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mautan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam." Dua kematian besar-besaran yang akan memakan kamu sebagaimana jangkitan yang memakan kambing banyak sekali. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma istifadatul mal." Kemudian harta akan bertebaran dan menjadi banyak. "Hatta yu'ta ar-rajul 100 dirham atau 100 dinar fayadhillu sakhita." Sehingga akan ada orang yang diberikan 100 dinar, dia tetap meminta-minta kerana tak cukup dengan harta itu. Itu yang keempat, istifadatul mal. Harta akan menjadi banyak tersebar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fitnatun la yabqa baitul minal arab, baitun minal arab illa dakhalathu." Yang keempat, fitnah. Ini bukan fitnah biasa, tetapi fitnah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun rumah orang-orang Arab melainkan kesemuanya akan dimasuki oleh fitnah ini. Dan yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar." Kemudian akan berlaku peperangan yang sangat besar. Peperangan yang paling besar yang berlaku di antara kamu dan orang yang berkulit kuning.
iaitu keturunan Rom. Dalam hadis disebutkan Bani Asfar adalah keturunan Rom. Fayaghdirunakum, mereka akan mengkhianati kamu. Wayatunakum tahta thamanina ghayatan, lalu mereka akan datang menyerang kamu dengan 80 division tentera. Likulli ghayatin isna asyara alfa, setiap satu daripada division itu dianggotai oleh 12,000 tentera. Apabila mendengar ucapan ini, Auf bin Malik radhiyallahu anhu menghafalnya dan keluar lalu mengkhabarkan kepada para sahabat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kata-kata Nabi adalah mu'jizat. Nabi SAW menggambarkan sebelum hari kiamat, kamu akan lihat 6 perkara ini akan berlaku dahulu. Yang pertama, mauti, kematianku. Kiamat tak akan berlaku melainkan setelah aku mati. Setelah kewafatan Nabi SAW, maka berlakulah tanda pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kata Nabi SAW, Fathu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan dibuka pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tahun ke-15 Hijrah. Tentera Islam telah pun membuka Baitul Maqdis pada ketika itu di bawah pimpinan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Umat Islam telah pun berjaya membuka Baitul Maqdis, dan kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu setelah mereka dikepung, Nasrani dikepung di dalam Baitul Maqdis selama 6 bulan. Akhirnya mereka menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar Al-Khattab. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautan ya'khudhu fikum kaqa'asil ghanam, dua kematian besar-besaran yang akan kutip setiap daripada kamu sebagaimana jangkitan mengutip kambing-kambing. Pada tahun ke-17 dan 18 Hijrah telah berlaku jangkitan taun yang besar di negeri Syam sehingga melibatkan kematian ramai orang pada ketika itu, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang utama, termasuk Abu Ubaidah pemimpin tentera Islam. Dia juga tewas dalam penyakit itu tahun ke-16 dan 17 dan 18. Ramai di kalangan mereka meninggal dunia, dan mereka menggambarkan peristiwa itu sama seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dikutip oleh penyakit ini satu persatu. Kematian itu akan angkat kamu sebagaimana kambing yang mati satu persatu akibat jangkitan. Itulah yang berlaku pada tahun ke-17 dan 18 Hijrah yang melibatkan kematian ramai orang. Mu'az bin Malik, Shurahbil bin Hasanah dan juga ramai sahabat yang lain termasuk Abu Ubaidah, mereka meninggal dunia dalam jangkitan itu. Pada tahun ke-17 Hijrah, Umar radhiyallahu anhu berhajat untuk masuk ke Syam. Ketika itu wabak baru bermula. Umar bertanya, apakah aku perlu masuk ataupun tidak ke negeri yang telah dilanda wabak? Umar kumpul, datangkan orang muhajirin yang awal-awal memeluk Islam. Umar tanya kepada mereka, perlu masuk atau tidak? Sebahagian kata, laqad kharajta li amrin wala nara an tarji'a anhu. Wahai khalifah, kami lihat engkau datang ini untuk satu urusan, masuk ke Baitul Maqdis. Kami berpendapat janganlah engkau keluar melainkan setelah engkau masuk ke Baitul Maqdis. Satu kelompok lagi di kalangan muhajirin kata, wahai khalifah, ma'aka baqiyatun nas wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nara an tuqdimahum ala hadzal waba. Bersama-sama denganmu satu kumpulan manusia dan tinggalan sahabat Nabi, kami berpendapat janganlah engkau masukkan mereka ke dalam wabak itu. Mereka split dua pandangan. Umar kata, irfa'u anni, bangun dan tinggalkan aku. Panggil orang-orang Ansar. Umar bertanya mereka, aku perlu masuk ataupun tidak dalam Syam ketika wabak itu melanda? Sebahagian kata, engkau datang untuk satu urusan, masuk dan sempurnakan. Sebahagian lagi berkata kepada Umar, janganlah engkau masukkan sahabat Nabi dan manusia ini ke dalam penyakit itu. Umar kata, irfa'u anni, bangun dan jalan. Kemudian Umar panggillah orang-orang Arab, pemuka-pemuka Quraisy yang telah memeluk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Umar panggil mereka. Mereka semua bersepakat bahawa jangan masuk ke Syam pada ketika itu. Umar membuat keputusan untuk balik semula ke Madinah. Abu Ubaidah ketika itu bertanya kepada Umar, afiraran min qadrillah, wahai khalifah Rasulullah,
Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau cuba lari daripada takdir Allah? Kata Umar Al-Khattab, "Lau ghayraka qala hadha." Kalaulah bukan engkau yang ucapkan perkataan ini, itu lebih baik. Nafirru min qaud min qadrillah ila qadrillah. Kami lari daripada takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lain. Kalau kami masuk ke Syam, itu takdir Allah. Kalau kami pulang ke Madinah, itu juga takdir Allah. Itulah wabak besar yang telah memakan ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika wabak bermaharaja lela pada tahun ke-18 Hijrah, Umar menulis kepada Abu Ubaidah, panglima perang di Syam. Umar menulis kepadanya, "Azamtu alayka fa idza nadarta ila kitabi hadha alla tad'ahu min yadika hatta tuqbila ilayya." Kata Umar, aku mengeluarkan perintah kepadamu wahai Abu Ubaidah, apabila engkau melihat suratku ini, janganlah engkau letakkan surat ini daripada tanganmu, melainkan teruslah tergesa-gesa keluar daripada Syam datang ke Madinah. Abu Ubaidah apabila melihat surat Umar, Abu Ubaidah pada ketika itu menyebutkan dia tahu bahawa Umar mau menyelamatkan dia. Kata Abu Ubaidah, "Yaghfirullah li Amirul Mukminin." Mudah-mudahan Allah mengampunkan Amirul Mukminin. Katanya, "Falastu uridu wa ana fi jundin minal muslimin. Falastu uridu firaqahum hatta yahkum Allahu fi wa fihim bi fihim bi hukmihi wa qada'ihi." Wahai Amirul Mukminin, aku datang ke Syam bersama satu kumpulan tentera. Dan aku tidaklah berhajat untuk keluar meninggalkan mereka, melainkan setelah Allah memutuskan keputusan yang sesuai ke atas aku dan ke atas mereka. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah menyebutkan kepada Umar ketika itu, katanya, "Fahallil anni azmatak ya Amirul Mukminin." Maka bebaskanlah aku daripada perintah ini. "Wada'ni fi jundi," dan tinggalkanlah aku bersama dengan tentera-tenteraku. Dia menulis kembali kepada Umar. Apabila Umar melihat surat Abu Ubaidah, dia menyebut, dia menangis pada ketika itu. Ada orang tanya kepada Umar, "Amat, adakah dia telah mati?" Kata Umar, "Ka'annahu qad." Dia belum mati, tetapi suratnya ini menggambarkan seolah-olah dia telah pun mati dalam penyakit itu. Dan Allah takdirkan Abu Ubaidah bin Jarrah tewas di dalam Amawas, Ta'un Amawas, tahun ke-18 Hijrah. Kemudian diganti oleh Muaz bin Jabal. Abu Ubaidah sebelum kematiannya, dia sebut hadis ni kepada Muaz bin Jabal. "Kita bimbang dekatnya kiamat. Tiga tanda telah pun berlaku. Nabi telah pun wafat. Baitul Maqdis telah pun dibuka. Dan kematian yang memakan ramai orang telah pun berlaku." Kata Muaz bin Jabal, "Tanda-tanda itu semua ada tempohnya. Tetapi kalau kamu melihat berlakunya lima perkara ini, itu sangat hampir dengan kiamat. Mutu ini stata'tum. Matilah sebelum itu kalau kamu mampu." Lima tanda, kata Muaz bin Jabal. Yang pertama, "Tala'un 'alal manabir." Mimbar-mimbar akan menjadi tempat orang saling melaknat di antara satu sama lain. Yang kedua, kata Muaz bin Jabal, tanda yang kedua adalah apabila kamu melihat "Yu'ta malullah fil 'alal kadhibi wal buhtan." Harta benda di jalan Allah ataupun harta-harta yang diamanahkan kepada orang Islam dibelanjakan di jalan penipuan dan juga tuduhan palsu. Harta Baitul Mal digunakan untuk menipu dan juga kejahatan. Yang ketiga, kata Muaz bin Jabal, "Safkud dima bi ghairil haq." Darah dialirkan bukan di atas kebenaran. Apabila darah dialirkan bukan di atas kebenaran. Yang keempat, kata Muaz bin Jabal, "Antuk ta'ar rahim." Hubungan silaturahim akan terputus di antara manusia. Dan yang kelima, kata Muaz bin Jabal, kalau kamu melihat tanda ini, itu adalah tanda yang kiamat sangat hampir untuk berlaku. "An yusbihar abdu wala ya'rif adal huwa am muhtadin." Apabila satu orang bangun pada waktu pagi, dia sendiri pun tak tahu dia ini berada di atas petunjuk ataupun kesesatan. Kalau lima ini berlaku, kata Muaz bin Jabal, "Mutu ini stata'tum." Matilah kalau kamu mampu mati. Itu tanda dua penyakit yang memakan ramai orang. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, "Istifadatul mal." Harta akan bertebaran dan menjadi banyak. Dan ini berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz. Sehingga harta bertebaran, orang mencari siapa yang nak menerima harta itu.
dan mereka tak jumpa siapa yang layak untuk dapat harta yang banyak ini. Yang kelima, fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu. Fitnah, yang kedatangan fitnah itu tidak ada satu pun rumah-rumah orang Arab melainkan kesemuanya akan dimasuki oleh fitnah itu. Hari ini kita melihat kejadian sebegini. Tidak ada satu pun rumah-rumah melainkan segala macam fitnah akan masuk ke dalam rumah itu. Apabila orang mencipta penipuan, apabila orang membuat khabar-khabar palsu, apabila orang menuduh mujahidin dengan tuduhan jahat, apabila orang mengangkat orang jahat menjadi orang yang baik dan mulia, apabila agama Allah diubah, semua ini masuk ke dalam corong-corong radio dan televisyen di dalam setiap rumah. Sehingga manusia tak boleh membezakan yang benar dan yang salah. Ini tanda kelima yang Nabi SAW sebut dan kita saksikan pada hari ini. Fitnah yang tidak ada rumah yang dia tak masuk. Dan yang keenam kata Nabi SAW, hudnatun bainakum wa baina banil asfar. Pertempuran paling besar di antara kamu dan bangsa Rom. Mereka akan datang menyerang kamu. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan cerita tentang pertempuran ini pada khutbah-khutbah yang akan datang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, lima tanda-tanda besar yang disebutkan oleh Nabi SAW telah pun berlaku. Dan lima tanda besar ini adalah tanda awal sebelum berlakunya peristiwa yang sangat besar, Yaumul Qiyamah. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya hari kiamat, Nabi SAW menceritakan apa yang akan berlaku, kehancuran-kehancuran yang besar. Tapi sebelum itu dia diiringi dengan tanda yang kebanyakannya telah pun kita lihat sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Maka bersedialah, tingkatkanlah amalan kita dan dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.